Tuletena, tuletena, bintang bintang di suletena. Asik. Kembali lagi di Sule Channel dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu wanita hebat, salah satu emansipasi wanita, yaitu Mbak Jamu. Bisa dilihat di sana Mbak Jamunya. Oke, dan khusus buat YouTuber semua, khusus buat Sule Channel, saya akan mewawancarai dia, menanya-nanyakan bagaimana caranya membuat jamu yang enak dan yang berkhasiat. Ayo kita lihat. Halo Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Inilah Iwan, kita lihat. Iwan sekarang lagi mau mencoba minum apa ini Mbak? Jamu pahit. Sambilata Batrawali. Batrawali, Iwan biar bisa makan. Bisa makan. Ya. Saya juga mau mencoba jamu. Tadi saya udah nanya-nanya, saya katanya kalau mau kurus ada jamu buat ngurusin badan. Jadi saya nanti mau minta. Ayah juga nanti mau coba jamunya. Mbak, saya tadi jamu apa namanya? Yang jamu pelangsing. Jamu pelangsing katanya. Kalau buat saya jamu pelangsing. Iya. Yeah. Ini kita lihat cara pembuatannya. Saya kini jamu apa? Jamu pekelino, Pak. Pekelino. Okay. Warna ini? Warna kiri, Pak. Warna kiri ya? Warna itu sih? Alas. Itu alas ya? Kiri ya? Gunung? Okay. Alas gunung ya? Oke. Okay. Oke. Manis. Kayak madu, Ki. Hah? Mencadu. Manis gimana ya? Manis kan pakai madu. Pakai madu, pakai kunyit asam. Oke. Okay. Sule Channel, ini adalah challenge myself, yaitu harus minum jamu pelangsing katanya. Oh, Pak Ecet mau pesen jamu? Iya. Ya. Pak Ecet pesen jamu selalu gratis, karena kasbon. Iya, Pak Ecet suka gitu. Kasbon. Kasbon dulu. Jadi Pak Ecet ngutang, pula-pula lupa aja nantinya. Saya akan coba, doakan saya. Biar berhasil. Ini namanya jamu pelangsing katanya. Ini bisa menurunkan badan. Kebetulan saya lagi fitness, jadi saya harus nurunin badan dulu karena biar badannya kering. Jadi saya harus coba. Badan, Pak. Iya, berat badan. Harus turunin. Coba ya. Yang manis. Mukanya gitu, Pak. Rasanya nggak enak, kayak muka Iwan. Ini manisnya. Mbak, udah berapa lama jualan jamu? Udah 15 tahun. Wih, jualan jamu 15 tahun, bayangin. Dari mbak muda ya? Dari kecil, bayi. Dari muda, dari SMA, setelah lulus SMA, Mbak langsung memilih profesinya yang cukup luar biasa, yang cukup punya resiko tinggi, yaitu tukang jamu. Karena harus bisa meracik ramuan-ramuan yang bermanfaat dan berhasiat, ya Mbak ya? Iya. Iya, betul. 15 tahun, bayangin. Pecat udah nyoba? Iya. Saya udah berhasil, dan saya juga udah nanya-nanya tadi sama Mbaknya. Dan, oke Mbak, kalau misalkan jamu buat biar tambah awet muda ada? Oh ada juga, awet muda ada. Biar tumbuh gigi? Tumbuh gigi ada. Biar tumbuh gigi ada. Ini buat kameramen giginya nggak ada kebetulan. Ada namanya apa? Jamu penumbuh gigi. Oh jamu penumbuh gigi katanya ada. Berarti jamu itu semua apa ya? Khasiat ada. Mau nembuhin gigi, menumbuhin rambut, mau nembuhin gigi di rambut, ada pokoknya semuanya. Ya, oke. Okay. Kalau gitu. Buat YouTuber semuanya dan buat Sule Channel dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Pokoknya tetap di Sule Channel. Sule Channel.